Itu dia, selamat datang ke Perlis. Kami sudah sampai ke Perlis. Aku betul lah daripada Jitra tadi, rumah aku. So, nak sampai ke Kangah lebih kurang dalam 1 jam lah. Kami singgah dulu ambil adik pak aku. Dia memang duduk kat sini. Dan lepas daripada tu kami mulakan lah perjalanan kami. Selalu aku main Perlis ni sebenarnya, tapi aku cuma pergi ke Kuala Perlis untuk ke Langkawi sebab mak mentua aku duduk sana. Memang setiap kali kami main Perlis, memang kami pergi Kuala Perlis. Cuma kali ni lah kami fikir, oh, why not kami explore Perlis pula kan. Sebab dah lama juga lah kami tak jalan-jalan kat Perlis ni. So untuk hari ni ni, ada 4 tempat yang kami nak pergi. Macam penampak lah ni, sebenarnya kami dalam perjalanan untuk ke viewpoint Wang Kelian. Dulu dalam kepala otak aku ni, aku dah fikir viewpoint Wang Kelian tu mungkin bila dah sampai tu kami kena naik tangga kan, panjat tangga, lepas tu sampai ke viewpoint tu boleh ada nampak pemandangan. Rupanya jangkaan aku tu meleset lah. Sebenarnya daripada awal lagi, semasa memandu pun kita dah kena memanjat bukit. So Aita pun kena steady juga lah. Hampa make sure brake hampa berfungsi elok lah. Sebab ada certain time tu kita kena lalui jalan yang agak curam. Okay, macam yang hampa nampak ni, jalanan dia kiri kanan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Memang fresh lah. Aku masa dalam perjalanan ni memang aku enjoy lah tengok pemandangan kat sini. So at last kami sampai ke viewpoint Wang Kelian. Ni tempat parking dia, memang tepi-tepi jalan je. So hampa tinggal kereta hampa kena jalan kaki lah. Kat depan tu nanti hampa akan nampak dia punya, ini dia punya gerbang dia. So start pada sini hampa kena memanjat bukit. Jalan dia agak curam, hampa kena mendaki. Dan memang masa ni akan rasa berat sikit lah untuk apa berjalan kan, sebab dia agak curam lah. Ni kasut aku baru beli dekat apa bandar RM35. Okay, subscribe perjalanan pun apa dah boleh nampak dah pemandangan dia. Tengok tu jalan susah. Untuk orang tua macam aku yang sakit lutut ni, aku rasa jalan mengundur lagi senang. So aku duduk jalan mengundur lah masa aku manjat ni. Ni pemandangan dia. So sebenarnya bila sampai kat sini ni, kita dah dekat nak sampai lah dekat viewpoint Wang Kelian tu. Gigih lah kami memanjat. Rasa berat je badan masa ni. Ni kalau ikut hati aku yang dah tak larat nak manjat ni, memang aku takkan ni je lah. Aku nak petah balik lah. Tapi oleh sebab dah sampai kan, jadi teruskan juga. Lagipun dah nak sampai sangat lah dekat puncak ni. So dekat depan corner tu memang dah nak sampai lah dekat viewpoint Wang Kelian. Okay, bila dah sampai ni agak rasa lembek sikit lah kaki. Tapi alhamdulillah berjaya sampai. Okay, kat depan tu itulah dia viewpoint Wang Kelian. Kat sini pun kita dah boleh nampak pemandangan yang cantik. So hampa dah sampai kat sini, hampa spend lah masa menikmati pemandangan yang indah di viewpoint Wang Kelian. Sampai-sampai je hampa akan nampak kucing duduk menari ni. Kalau anak-anak nak bergambar dengan dia, boleh lah sedekah lah kat dia. Tempat apa yang hampa mampu kan, bagilah mana-mana patut. Ni anak aku Afif Zafran duduk bersalam dengan dia. Ni Arif Zafran. Okey, ini dia suasana di atas viewpoint Wang Kelian. Kat sini ada tunjuk arah India, USA, Egypt. USA 14,866 km. Boleh lah hampa start jalan kaki dari sini. Lagi 5 tahun sampai. Tempat ni ketinggian dia 304 meter daripada paras laut. Tinggi juga. So tempat di mana Mel dan anak-anak aku berdiri ni, ni adalah pemandangan dia lah yang hampa boleh nampak di sini. So tempat ni sebenarnya famous lah untuk orang-orang yang suka dengan fotografi. Dia pun suka main wawai untuk tangkap gambar apa sunrise. Tapi waktu kami main ni dah pukul 9.30 lebih kurang macam tu. Memanglah kami target sunrise, tapi sampai 9.30, so tak ada lah sunrise. Yang ada sun yang sudah pun rise.
Masa kami sampai ni orang taklah ramai sangat. Dikabarkan kalau hari-hari cuti ataupun cuti sekolah, orang akan lagi ramai daripada ni. Kalau hampa rasa hampa nak gambar yang cantik tanpa gangguan orang ramai, hampa mainlah hari biasa, hari orang kerja kan. Hari tu tak ada orang sangat lah. So kat situ nanti hampa boleh dah dapat gambar pemandangan tanpa gangguan orang-orang kan. Kalau main macam hujung minggu macam kami main ni, memang orang ramai lah. Tengok orang tu nak pi apa bergambar dekat pelantang tu pun kena beratok tunggu giliran. Tunggu. At last kami punya turn pun sampai. So bolehlah kami ambil giliran kami untuk bergambar dekat pelantang ni. Untuk viewpoint orang kalian ni, pelantang ni macam kita kata wajib lah untuk kita ambil gambar kat sini. Sebab kebanyakan orang main ke sini, mereka akan show off gambar masa kat pelantang ni. Okey, kat atas ni ada juga dijual makanan-makanan ringan lah untuk hampa lapik pun hampa. So ada beberapa gerai kat situ. Kalau hampa ada drone tu, bolehlah hampa main show off kat sini kan. Tunjuk drone hampa tu, sambil-sambil tu dapatkanlah gambar yang cantik. Kakak ni dia jual sweet corn, egg roll pun dia jual. Sedap jugalah, bolehlah beli kat dia, aku recommend. Bertambah sedap pula hari tu bila mak mentua aku yang belanja kami makan kan. So lagi rasa lah dia punya kesedapan makanan tu. Yang nak aku tunjuk ni, yang ni lah egg roll. Okey jugalah, hampa try lah kalau hampa main sini. Kami tak duduk lama apa kata ni, lebih kurang dalam setengah jam macam tu pun dah cukup dah untuk kita dapatkan gambar-gambar yang kita perlukan. Jadi lepas tu, lepas dah makan-makan semua, kami teruslah turun sebab ada lagi 3 tempat yang kami nak pergi lepas ni. Okay, ni destinasi kami yang kedua, Gua Kelam Palih. Kat sini kalau hampa nak masuk, parking dia hampa kena bayar tapi tak mahal mana. Dan fees untuk kita masuk pun kita kena bayar juga. Ada tiket lah, untuk dewasa RM2, untuk kanak-kanak RM1, warga tua percuma, dan kalau ada anak OKU percuma juga, free eh. Okay, pegang tangan anak hampa elok-elok sebab kat sini licin. Surau dan tadah disediakan. So kalau hampa sampai waktu zuhur ke, hampa jangan risau lah, hampa boleh semayang dulu kat surau yang disediakan tu. Cantik pasal ni, hampa tengok tu, hijau, ada sungai, bunyi pun memang bunyi nature lah. Kedai jual souvenir ada kat sini. Kalau hampa nak fridge magnet macam aku duk gila fridge magnet, boleh lah beli kat sini. Okay, so lah ni kami tengah berjalan menghala ke arah pintu masuk ke Gua Kelam. Tak jauh dah, kat depan tu je. So nak masuk gua ni aku agak nervous sikit lah, sebab tempat gelap kan. Aku ni bukan setakat takut tempat tinggi, tempat gelap pun aku rasa semacam bila nak masuk. Tapi kat dalam ni tak apa, jangan risau, dia ada lampu. Tengok kat bawah tu, ni lah sungai. Sungai ni sebenarnya dia mengalir di dalam Gua Kelam ni. So sepanjang lebih kurang 400 meter gua ni, di sepanjang tu jugalah sungai ni duduk mengalir daripada sana, hujung sana sampailah ke hujung sini. Aku dipahamkan masa dulu Gua Kelam ni jadi jalan penghubung antara kawasan sana dengan kawasan sini. Dan dia juga dijadikan, sungai kat bawah ni juga dijadikan apa, cara untuk orang Inggeris dulu membawa hasil-hasil lumbung, hasil-hasil biji timah. Di awal-awal gua ni nampak cerah sikit lah. Pegang tangan anak hampa sebab hampa nampak galang tu, dia punya ruang tu besar. So budak-budak senang-senang dia boleh jatuh. Jadi kalau tak hati-hati, benda yang tak ingin ni, tak diingini ni boleh jadilah. So hampa jaga betul-betul lah anak hampa. Kadang-kadang bukan kita tahu kan, budak-budak ni dia pun excited, dia pun tak terfikir benda-benda yang bahaya macam ni. Dekat sini hampa boleh tengok kelawak. Nak tangkap gambar kelawak, nak tangkap gambar bersama kelawak, ikut hampa. Jauh jugalah kena jalan sebab
walaupun kita dengar dalam tak sampai 400 meter, tapi bila jalan dalam keadaan gelap dengan bunyi air sungai kat bawah tu, dengan jalan yang sempit, kita nak kena berselisih dengan orang kan, terasa jauh jugalah. At last, sampailah ke pintu gua yang satu lagi ni. Bila keluar daripada pintu gua ni, hampa akan dapat tengok satu pemandangan yang bagi aku lagi cantik daripada yang kita nampak tadi. Okey, keluar-keluar daripada gua ni, ada lagi anak tangga yang kita boleh panjat. So, kalau hampa rasa larat, hampa naiklah ke atas tu. Sebab dia akan menuju ke satu platform yang mana kita boleh ambil gambar pemandangan di bawah daripada platform tu. Cuma masa memanjat tangga ni, hampa kena hati-hati lah sebab dia curam. Satu, takut hampa terbalik ke belakang. Dan lagi satu, especially kalau hampa main waktu musim hujan lah, dia licin. So kena hati-hati lah bila panjat ni, bahaya jugalah. Tapi naik pelan-pelan, insyaAllah tak ada masalah. Hampa tengoklah tu, Mel pun tak larat nak panjat. Sama dengan akulah, kami dah lama tak exercise. Hari ni memang terasa lah jantung tu dudap-dudap-dudap kan, duk panjat ni. Nampak sangat lah lepas ni kami kena mula exercise balik. Ni dia platform yang aku kata tadi tu. Kat sini lah kita boleh bergambar. Nampak pemandangan cantik kat bawah tu. So, relax-relax dulu lah kat sini. Lepaskan penat nampak panjat tadi kan. Tengok dulu lah pemandangan yang cantik ni. Nampak ada kat bawah tu. Tasi. Ulamak. Tenang, tenang fikiran. Jom kita turun bawah. Kita tengok pemandangan dekat bawah pula. Tu kalau hampa langut kat atas, hampa nampak dah tu. Kami pergi tadi sekat tu, dia ada pelentang yang lagi tinggi, lagi tinggi dan lagi tinggi. Ni bila dah turun bawah, nampaklah tasik yang kita tengok daripada atas tadi tu. Memang lawa. Naik kena pimpin, turun pun kena pimpin. Tak apa, nanti balik pada perlis ni aku akan ajak main exercise lah, bagi fit balik. Tempat ni bagi aku sangat-sangat cantik lah. Kalau boleh aku nak juga spend masa yang lama kat sini kan, lepak-lepak, duduk sampai petang ke. Tapi oleh sebabkan kami ni mengejar masa, sebab kami ada lagi dua tempat nak pergi, dan target tempat keempat tu kami nak pergi sebelum makan tengah hari. Jadi kami tak boleh duduk lama sangat lah kat sini. Apa-apa pun, apa layan dululah view yang lawa ni. Bukan selalu kan boleh tengok benda-benda macam ni. Okey, ni aku nak bawa hangpa ke destinasi yang ketiga, iaitu empangan Timah Tasuh. Kat sini nak parking kereta mudah. Ada disediakan tandas. Dan tasik dia kat depan tu, so kita tak payah nak turun ke bawah sangat untuk tengok pemandangan tasik ni sebab dia agak landai. Jadi bolehlah jalan pi betul-betul sampai ke tepi tasik tu. Tu macam apa nampak ni, ada jugalah orang camping. Cuma aku tak pastilah kalau nak camping kat sini sebenarnya kena bayar ke, kena minta kebenaran ke, aku tak sure yang tu. Perkhidmatan boat ada disediakan kalau hampa teringin nak meronda-ronda atas sini dengan family hampa kan. Cuma masa hari tu aku tak berkesempatan lah nak tanya berapa charge dia kan. Nanti kalau hampa mai ke atas sini boleh lah hampa try. So macam kami ni tak ada niat nak meronda-ronda, jadi kami lepak je lah kat tepi atas sini menikmati pemandangan. Dalam masa yang sama pun pun dah start mokodok lapar. Jadi sudah sampailah masanya untuk kita bergerak ke destinasi yang keempat, iaitu destinasi seterusnya. Destinasi yang keempat ataupun destinasi yang terakhir ni adalah tempat makan-makan yang paling kami tunggu daripada tadi. Nama tempat ni Ngulang Kopitiam.
unik lah tempat dia. Rumah kayu, rumah cara lama. Lepas tu kat dalam dia tu, dia punya decoration itu dipenuhi dengan barang-barang antik. So apa-apa benda yang lama-lama semua ada kat dalam ni. Hampa sendiri pun boleh nampak kan. Aku pun tak tahulah macam mana, apa orang kata, background barang-barang ni semua boleh sampai kan. Mungkin ada cerita lah di sebalik semua barang-barang ni. Mungkin kita boleh tanyalah dengan tuan kedai ni apa ceritanya kan. Tapi kami pada masa tu lapar, so apa yang kami fikir adalah makanan. Jadinya bila terfikir pasal makanan ni, hangpa tengoklah ni. Ha, inilah menu dia. Ada nasi lemak, lasa goreng, bihun Singapura, mi kari, telur cempedak. Lepas tu ni ayak-ayak dia. Lepas tu ada pula set tengah hari ya, kalau hangpa main. Kalau macam kami, masa kami main tu, kami try set asam pedas. Asam pedas tu, asam pedas ikan nyok-nyok. Ada mula tu, wife aku pesan asam pedas ikan pari. Tapi kebetulan hari tu ikan pari habis dulu. So, kami semua try asam pedas ikan nyok-nyok. Ni manisan sagu longan buat dah. Ini wife aku try, sedap juga. Sementara tunggu pesanan hampa sampai kan, boleh hampa try tu. Ayak dah sampai. Alah ni tunggu nasi dengan lauk je. Okey, tu dia mai dah asam pedas. Ni dia asam pedas nyok-nyok. Dia akan bagi nasi sepinggan dan bersama dengan sambal. Sambal ni sambal petai. Oh, kaumnya hampa try rasa. Sedap oh. Okey, mai kita layak sikit. Tu dia. Nampak aja simple tapi sedap. Anak sulung aku sampai tambah dua kali. Dua set boleh ke dah? Ha, yang hijau tu tu sambal petai. Ha, ni saja aku cedok-cedok lah, nak bagi hangpa tengok kan. Tapi serius lah, dia punya kuah apa, asam pedas ni memang sedap. Mom tu aku dia order masak lemak daging salai. Pun best juga. Apa kena main lah try. Okey, bila pengunjung dah makin surut, bolehlah aku start tekan-tekan gambar sikit. Lapang sikit kawasan ni. Ni Mel dengan adik pak aku, dia pun tengah duduk berebut nak bayar. Harga makanan tempat ni standard lah, tempat viral kan. Apa boleh agak lah berapa kan. Cumanya bagi aku, sekali-sekala berjalan, apa salahnya, mainlah try tempat-tempat macam ni kan. Rasa makanan-makanan yang ada, bukan selalu kita nak main kan, betul tak? Ni Arif Zafran macam biasa, dia akan menari di tempat-tempat yang dia pi kalau ada lagu. Alhamdulillah, semua dah kenyang. So, dah tiba masanya untuk kami balik. Cukup dah 4 destinasi kami di Perlis hari ni. Memandangkan kami punya lawatan ni adalah lawatan yang singkat saja, so tak banyaklah tempat yang kami cover. InsyaAllah next time kami akan cuba lagi main Perlis dan cover pula tempat-tempat lain. Ada banyak lagi tempat menarik di Perlis ni. So until next time, adios.